Selamat tahun baru. Selamat tahun baru guys. Udah lihat model rambut baru. Happy New Year 2021. 2021? Ya, wow. Sekarang udah jam 12 lewat 00. Tepat tanggal 1 Januari 2021. Dan kita sekarang ada di Asakusa. Asakusa, coba kasih lihat tuh. Tuh, benar-benar ini jalanan kosong semua. Ya. Keliatan gak? Sampai di sana tuh ditutup semua. Padamu ini? Ditutup semua jalanannya guys. Karena buat orang-orang pengen ke Kaminari Mong. Free day ya? Car free day. Jadi bakalan banyak orang jalan-jalan di sini. Nah, bukan jalan-jalan sih. Mereka bakalan mau menuju ke... Apa itu nih? Otera. Otera deh ya? Iya. Wihara. Kalau mau pre-pre kan? Ya? Mau berdoa. Semoga tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dan semoga segala sesuatu, bisnis dan lain-lain semakin lancar. Dan semoga diberikan kesehatan untuk seluruh keluarga kami di Jepang dan di Indonesia. Selalu happy-happy gitu. Happy. Ya. Nah, ini jalanan ini ditutup sama polisi guys. Mm-hmm. Jadi, ya. Nih kasih lihat di bagian depannya. Jadi tuh guys, nih guys lihat. Ini jalanan semua ditutup guys. Jadi tadi tutupnya mulai jam 8-an kayaknya. Ini bisa ngeliat nih, kosong banget. Ini orang-orang karena udah lewat jam 12, orang-orang pada datang guys. Oh iya. Itu pada ngantri tuh, lihat orang tuh. Oh iya. Tuh ngantri panjang banget. Ngantri ya? Iya. Walaupun ya corona, tapi banyak orang datang ke sini ya. Tapi semua orang pakai masker. Ah, tapi ada apa ya? Awasi. Ada orang yang ngawasin tuh. Iya, ngawasin. Iya, supaya tetap harus polisi? Jaga jarak. Polisi itu. Nyala. Nyala loh. Nyala. Yata. Guys, kita kirain itu Kaminari Mong ini bakal ditutup, ternyata dibuka tuh. Katanya satu jalur, guys. Oh, ya satu jalur. Ayo sini. Ayo. Oh, rame ya. Rame banget dalamnya tuh. Banyak banget polisi guys, serius. Iya. Kita dilarang buka masker, bahkan diomelin guys. Iya. Jadi jangan buka masker. Jangan gangguin orang-orang ya. Bener-bener. Ada orang TV juga tuh sebelah sana. Oh iya. Mungkin ya. Apa? Besok ada bakal masuk TV. Iya. Sini. Oh. Ramai banget nih. Banyak banget. Oh, harus pakai alkohol dulu, guys. Gila. Kacau. Polisinya banyak banget. Ya, tapi bahagia ya. Bahagia kita banget. Bisa masuk. Selamat tahun baru. Ramai banget. Banyak banget ya polisinya. Jaga kesehatan. Kita yang penting jaga kesehatan. Ke sana dan doain dulu ya. Doa dulu. Benar. Mecah kire. Guys, maklumin kita harus pakai masker ya guys ya. Soalnya apa boleh buat. Iya. Ini benar-benar lampunya dinyalain loh. Iya. Lihat tuh di atas. Gila. Mereka siapin ya. Mereka benar-benar persiapin ini. Dengan segala persiapan yang matang guys. Iya. Contohnya banyak banget polisi tutup jalan kan. Dan ada dekorasi yang kayak gini loh. Iya, ada dekorasi di atas tuh, lihat. Kelihatan gak ya? Kelihatan. Ada tuh Doraemon. Ada toko yang buka dorayaki, makanan Doraemon. Dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek ada di sini. Guys, update guys, benar-benar ini update ini Asakusa bus. Oh, jadi hari apa ini? Tahun ini Sanshio-nya sapi. Syacho berarti sapi. Enggak. Ini ada gangsing juga guys, ada gangsing. Iya, itu apa namanya? Gangsing. Bahasa Jepangnya koma. Gangsing kalau bahasa Indonesianya. Gangsing. Iya, ternyata ramai ya. Banget kirain. Nah, macet. Kirain kita ini bakal ditutup, ternyata buka ya. Yokatta. Banyak orang datang. Iya. Mungkin kalau besok pagi bakalan ramai banget ini, yamin.
Ya, sekarang ada acara TV. Acara TV ya, tentang ini. Ya, oh, ini apa ya? Sepatu. Oh. Bukan. Stupa. Stupa. Tuh guys, asli ini. Gila. Ternyata kami dari Mongnya buka. Gimana kamu, exciting nggak? Iya, exciting. Tapi jangan buka masker ya. Iya. Nanti diomelin loh. Kita bakaran ke sini. Kita mau berdoa di sini. Iya, ya, Mei-Mei aja ya. Iya. Ini yang paling utama kan di Tokyo? Iya. Iya, jadi orang-orang bakalan ke sini. Iya, populer gitu. Iya. Itu apa tuh yang di atas tuh? Ini? Oh. Ini apa ya? Itu singa. Oh, ya, barongsai. Singa. Gimana orangnya, belum rame ya? Udah rame. Udah rame. Udah banyak, numpuk banyak. Orangnya. Tuh. Oh. Orangnya udah numpuk. Banyak loh. Udah banyak orang. Banyak. Dan ya, tokonya buka. Tokonya juga buka ya? Ya itu Omomori itu. Omomori. Semua orang excited banget ya? Iya, semua orang excited banget. Mereka buka masker udah gila. Sini. Mana? Di sini. Oh. Oh, ada acara? Ada omikuji. Oh, omikuji. Ada ya. Ada loh. Ternyata ada. Ternyata sih, Cho. Iya. ¥100 omikuji. 100 yen. Enggak berubah ya harganya ya? Iya. Di mana tempat berdoa? Di sana. Harus ngantri kan? Antri. Ayo. Kalo nggak ayo kore. Ini ngantrinya di sini. Gila ngantrinya. Tapi asik ya? Asik. Gimana? Kita harus ngantri di sini? Ya, kita mau. Nah, ini cuma satu kali aja kan? Satu kali, satu ya, tahun ya? Ya, buat setahun ya. Iya sih. Ya, jadi kita harus ngantri. Benar. Tapi harus pakai masker ya. Banyak banget orangnya. Itu orang ngantri loh, dari kiri ke kanan ya apa? Ya, kalau gitu ya mungkin kita datang ke sini cepat-cepat lebih bagus ya. Hah? Benar juga sih, ya. Kirain ditutup. Iya. Ayo. Oh. Mereka bakar apa tuh? Bakar ayam. Banyak muda-mudi saja. Iya, mini-mini juga. Kamu apa? Harum. Ada bau ya? Itu bau. Bau kemenyan. Ya, kalau bau ada kemenyan. Kalau ada yang enggak bagus ya, pakai gitu. Jadi hilang. Tuh. Mereka bakar kemenyan, guys. Itu orangnya banyak banget tuh. Banyak ya? Bisa masuk ke dalam dong ya, Cok? Gitu? Oh, enggak deh, berdoa cuma di depan doang deh. Enggak deh. Enggak ya? Tuh, ada tulisannya Shibaraku Omochi Kudasai. Tolong tunggu sebentar. Kalau selesai berdoa, kita harus pergi ke kiri atau kanan ya? Iya, enggak boleh ke tengah, soalnya enggak ada jalanan ya. Enggak bisa balik lagi. Enggak boleh balik lagi. Ya. Nanti nabrak ya. Harumnya bagus, aku suka itu. Kamu suka? Kamu suka bau kemenyan? Asli lampunya itu loh. Kami narimo. Orang-orang seneng banget. Benar-benar tradisional ya. Iya sih. Banyak ini ya. Anak muda lebih banyak kan dibandingkan orang tua. Iya. Iya toh. Karena ya orang tuanya udah bobo. Udah bobo. Iya.
Sini ya, dari sana. Ah. Rewa Sanne, 1月. Ah, tahun Rewa. Ya. Ketiga. Rewa tahun ketiga, bulan 1, tanggal 1. Ya iyalah. Iya, serius. Nggak ada orang tua, Syacho. Oh gitu? Kamu lihat orang tua nggak? Ya, tadi aku lihat loh. Kamu lihat? Tapi sekarang nggak ada ya. Mungkin lebih dari, apa ya, 10-an sampai 30-an ya. Oh gitu, itu bukan orang tua. Nah, tapi ada loh orang-orang. Mana? Orang-orang. Yang mana? Pakai yang topi itu. Oh, yang pakai topi itu. Oh, itu polisi ya? Bukan. Ini kakek-kakek. Oh, kakek-kakek. Bukan. Ya, om-om. Om-om. Ayo, pelan-pelan, maju, maju. Maju, maju. Jangan nabrakin orang, jangan ditabrak orang. Polisinya banyak ya? Apa? Polisinya banyak. Banyak polisinya? Ya. Polisinya nongkrong. Nongkrong. Di depan saksa. Gabut ya, gabut. Iya, gabut. Ikita. Gila, guys. Gila Saco. Kita terakhir. Dia sini. Mana? Enggak ada orang. Sini. Kayak gitu. Enggak ada orang. Kamu terakhir. Oh, kamu berdoa di sini. Lihat tuh. Apa? Ini. Kita harus pakai 5 yen. Kamu harus pakai 5 yen. Ini namanya goeng. Goeng. Iya. Ada hubungi sama arami gitu. Oh, gitu. Jangan lompat ini. Jangan ya. Lempar kunci ya. Jangan salah lempar lo kamu ya deh. Lempar uang ya. Ayo. Ayo kamu harus siap-siap. Ayo mau lempar apa coba? Tiga kali. Lempar dulu ya. Oh, dari kamisama juga harus social distance ya. Jauh banget. Oke, sempurna. Yes. Oke, okay, ikut. Ini apaan? Ini omamori. Omamori? Ya. Jimat ya? Iya. ada yang spesial itu? Ada yang spesial? Kamu mau beli apa? Aku gak mau beli. Kamu gak beli? Cuma di aja. Tapi ada di sana. Lihat di atas ada layar tuh. Gogaku? Ada buat kesehatan, buat jodoh ya? Dan buat lulus juga. Buat lulus? Ya, lulus universitas gitu. Ada buat jadi pinter nggak? Buat ada, pinter ada nggak? Pinter? Hah? Jadi pinter? Nggak ada. Oke ya. Yeay, Syacho, kita udah berhasil. Ya, akhirnya. Berdoa di Kaminarimong karena kita belum pernah ya berdoa di Kaminarimong. Iya, dari lama-lama kita datang ke sini. Padahal, tapi apa?
tengah malam, jadi tengah malam. Enggak pernah berdoa kita di Kamina Rimau. Dan ini baru pertama kali dan awal tahun, guys. Omikuji. Ini apa? Semacam apa namanya bahasa Inggrisnya? Apa ya? Fortune. Ah, fortune. Kayak ramalan gitu loh. Iya gitu. Kamu mau coba? Tapi enggak ada uang. Aku ada loh, mau enggak? Ada. Yuk kita liatin yuk fortune atau ramalan ini cocok kayak gimana. Sebelum ini ya, ngocok-ngocok gitu harus pakai alkohol dulu. Udah bayar belum kamu? Udah. Apa yang keluar nih? Mana yang keluar? Gak ada. Kocok lagi, semangat. Berapa? 88, mana? Itu 88. Oke, bawa sini. Apa? Enggak bagus. Bad fortune. Ya, ada di sini. Apa? Tentang apa itu? Even if you try to do anything, you cannot get along with others. Trying to avoid dangerous. Another trouble will come. Troubles and difficulty comes to the person who take care of home. Be careful to more religious because bad things come repeatedly. Ya baik. Artinya bahasa Indonesianya apa? Gua udah baca, guys. Teman-teman udah baca juga kan bahasa Inggris. Jadi banyak banget masalah yang bakalan dihadapi sama Caco. Bahaya gitu. Jadi padahal udah selesaiin trouble-nya atau masalahnya, tapi tetap aja bakalan ada masalah lagi yang lain datang gitu. Enggak boleh jalan-jalan, enggak boleh pacaran, enggak boleh nikah, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh semuanya lah. Semuanya jelek katanya. Ya. Tapi tiap kali kamu jelek ya? Enggak. Iya, yang tiap dulu kali, juga kan. Tiap kali bagus gitu. Oh gitu. Ya, ini pertama kali loh. Masa sih? Iya. Mungkin kamu yang bagi. Ya udah kita coba ya. Yuk. Itu hasilnya Caco, guys. Ini karena banyak orang nih pengen ngikut kan. Ini kan ya balik lagi ini kan fortune ya, ramalan. Asli atau enggak kita enggak tahu, tetap kita harus berusaha. Kalau apa ya tulisannya jelek, ya kita ikat di sini. Oh gitu, ikat di situ supaya dibantu sama kami sama. Ya gitu. Jadi aku ikat ya. Boleh. Kalau yang bagus dibawa pulang gitu. Iya boleh. Oh gitu. Tapi kamu ikat juga oke. Okay. Oh gitu. Gak tahu deh kamu bagus juga. Ya udah, punya aku gimana kita lihat ini, guys. Oke, 100 yang. Ayo. Jadi kali ini gua harus bisa ngebalance. Kalau istri gua jelek, suaminya harus baik. Siap ya guys ya? Gak tau juga gua. Kamu deg-degan nggak? Ya biasa aja sih. Oh ya? Balik lagi ini kan ramalan. Oke. Okay. Aku di Jepang. Ini baru kedua kali guys. Selama gua udah bertahun-tahun di Jepang, ini baru kali kedua kan? Dulu pernah ngelakuin di Hansai. Dan kali ini mau ngelakuin lagi guys. Setelah bertahun-tahun ya. Nah kita tungguin guys. Oke. Okay. Nah. Hanya bentar nih. Oke. Alkohol dulu. Masukin uangnya ya. Banyak? Hah? Banyak? Kurang mana dia naik. Mau itu apa? Oke. Hah? Oke, boleh. Sekali lagi guys. Jatuh. Yang keluarnya kebanyakan. Kok enggak keluar? Kebalik guys, enggak keluar. Enggak ada lubangnya. Ah, dibalik. Coba tang. Oh, keluar. Apa? Berapa? Berapa ini? 17. Oh, 17. 17. Ayo, sini, sini, sini. Udah buka. Oh, udah buka. Loh, kok udah buka? Kenapa? 17. Kamu juga? Jelek. Harus hati-hati. Sama. Wah, gimana ya?
kita harus hati-hati berarti guys. Ya. Karena tahun ini bukan tahun yang kurang bagus katanya. Oke. Bener. Berarti kita harus ikat dulu ini hasilnya. Ayo kita ikat. Okay. Jadi kalau hasilnya jelek, kita harus ikat-ikatkan. Ikat dulu. Jadi di sini banyak orang. Ah. Yang apa? Ramalannya jelek. Iya. Termasuk kita berdua. Iya, ada tulisannya di sini. Tuh ada tulisannya tuh. Ini juga about 14. Sisa itu. Ya, ini. Sebenarnya ada caranya gimana ikat, tapi aku nggak tahu. Oh gitu. Ya. Jadi ya, biarin aja. Oke. Okay. Aku ikat dulu. Oke. Okay. Ini kamu tadi ini? Iya. Apa ini? Iya. Yang mana? Ini ya mungkin. Yaudah, sampingnya saja aja, sampingnya saja. Oke. Okay. Yang mana? Bentar, lipat dulu biar nggak kelihatan. Bentar, biar orang-orang nggak tahu hasil kita apa. Tapi di sini ada. Oh iya ya. Di sini cuma ya hasilnya nggak jelek aja. Ya, jelek aja ya. Kalau kita ngelakuin sekali lagi hasilnya gimana ya? Ya. Habis ini, wihara. Bakar ini. Oh, dibakar nanti yang ramalan yang jelek-jelek itu bakal hilang dibantu sama Tuhan yang Maha Esa. Iya. Yoroshiku. Ya guys, jadi kali ini begini dah. Begitu. Iya. Ini yang namanya Kaminari Mong nih. Kaminari Mong Asakusa. Otera ya, otera paling terkenal di Tokyo. Jepang. Di Jepang. Jepang. Di Jepang juga. Ya. Itu orang-orang masih ngantri loh siapa lihat. Iya. Oh. Tapi udah enggak kayak tadi loh. Ini udah agak sepi lihat. Oh iya ya. Tadi benar-benar kita antri banget kan? Iya kan? Iya. Udah agak sepi. Kenapa? Kenapa? Mana? Ayo. Ayo. Kita main-main ke sana aja yuk. Yuk. Lihat di jalan raya. Iya, iya. Ada stupa. Ada stupa. Coba kita agak ke dekat apa stupanya yuk. Ayo. Ayo. Yuk. Kalau bisa. Naik? Enggak bisa loh. Ada sepatu. Ada sepatu. Sepatu yang lalu. Ah, sepatu yang ini zaman dulu, heeh. Warazi. Warazi. Kamisama no warazi. Apa sepatunya ini? Kamisama. Tuhan ya. Tuhan. Enggak tahu. Dewa. Gak bisa kan tuh? Gak bisa. Satu jalan aja. Gak boleh balik lagi. Ya. Yaudah kalau gitu. Kita kemana? Ke sana. Iya. Oh. Ada apa nih? Ah. Apa? Ada ojizo-san sama anak-anak. Oh iya ya. Lihat. Oh ini buat ini ibu-ibu sama anak-anak. Duanya. Gak boleh naik ke atas. Oh ya? Kalau ada topi juga. Ada topi juga. Iya, keren banget ya. Oh ini Buddha nih ya. Oh banyak patung-patung Buddha ya. Suci banget. Sekitar itu lagi. Apa itu? Mungkin kalau kita apa ya? Daftar. Aha. Daftar dulu bisa gong gitu. Oh, bisa mukulin gongnya. Iya. Ini yang orangnya biasa aja kan? Oh, iya sih. Iya. Caca. Ada yang ini loh. Mini-mini? Tuh, lihat. Ya. Apa dia enggak kedinginan apa? Kedinginan itu pastinya. Pada ngantri loh. Oyatsu. Oyatsu mau ada. Tuh. Oyatsu.
Ya. Kita bisa masuk dan berdoa di sini. Ya. Yang ini terus, pertama kali buat kita di apa ya? Berdoa di Tokyo. Di Tokyo. Dan ya, yang paling terkenal yang Kaminarimo. Yo, ini seperti drama ya. Sekarang kita lagi jalan pulang, guys. Jalannya cuma satu jam. Apa? Satu jalan aja. Satu jalan aja, one way. Enggak PP. Okay guys, itu dia video awal tahun 2021, yaitu tepat 1 Januari 2021. Dan itulah aktivitas vlog pertama kita di tahun ini. Gimana saja, asik banget ya? Asik banget. Gak nyangka ya? Ya. Gak nyangka, ramalan kita jelek banget. Fortune kita jelek banget. Gak apa-apa guys, itu kan ramalan. Tapi yang harus kita lakuin itu apa? Pohon bambu. Ya guys, itu kan ramalan. Jadi ya percaya nggak percaya gitu. Yang paling penting kita harus tetap berusaha, percaya sama diri kita sendiri. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga dan yakin. Apa yang kita impikan, apa yang kita idamkan, itu bakalan bisa tercapai, kita bakal bisa mencapai kesuksesan. Benar sih, Jo? Benar. Jadi ramalan itu jangan membuat kita semakin namanya ya? Menyerah gitu loh, gampang menyerah. Ramalan kayak gitu harus bikin kita semakin semangat untuk berusaha. Ya itu dia ya, Sia Jo ya? Iya. Oke. Hari ini kita mau minum sake dulu, guys. Manis yang enak. Oke, guys, sampai di sini video kita kali ini, guys. Always be smart. Bye bye. Dachi. Ada polisi, guys. Mamanaku kouzu kisei ga kaijo saremasu. Oh, kouzu kisei ga kaijo saremasu. Ini lagi datang. Oh, cuman kirimasu kou shimasu. Hokkoshu no kata wa shingou ni shigatte oshimi kudasai. Mada hokkoshu no kata wa desu yo. Orang masih pada ngantri nggak di sini? Oh, hai, silakan. Itu lucu sih. Lucu. Itu apa? Ambulans apa apa? Mobil polisi kan? Ya, tapi seperti truk ya. Oh. Siapa tahu nggak? Apa? Ternyata jalanannya udah mau dibuka. Oh gitu. Kita kirain ini car free day buat seharian, ternyata emang ditutup cuman buat mas jam 12. Oh iya ya, cuma itu aja ya. Iya. Oh, ada karaoke. Karaoke. Pipi. Ya, ternyata guys, ini jalanannya ditutup cuman buat pas buat jam 12-nya. Jadi 1-2 jam ditutup sama polisi karena bakalan banyak orang. Iya. Tapi jarang orang pakai jalan itu ya. Siapa pakai jarang? Kita yang pakai. Oh iya ya. Dan ini udah mau dibuka jalannya. Jadi, tapi nggak ya, ada mobil loh sekarang. Nggak ada mobil. Ya juga sih ya. Biar nggak ganggu gitu loh.